Halo, para Lilike, gimana kabarnya? Anaknya Biung Tira hadir lagi, dan untuk hari ini saya mau bikin panganan yang inspirasinya dari pancake, tapi bentuknya kayak roti jala. Roti jala itu kayak apa? Kalau di Melayu, di Malaysia, di Singapura, di Batam, di Riau itu banyak ya, Lik ya, roti jala itu. Tapi saya di Jawa belum pernah lihat. Jadi bagi Lilik yang penasaran bagaimana bentuk roti jala dan seperti apa rasanya kalau diolah dengan menggunakan bahan pancake, game pun langsung otw capcus saja. Cus. Acara masak kali ini, Lik, diawali dengan upacara memecahkan enduk. Enduknya menggunakan satu butir saja. Nah, mak kecemplung, dah. Terus tambahkan gula pasir kurang lebihnya sebanyak 4 sendok makan. Kalau 4 sendok makan itu artinya kurang lebih ya 60 gram ya, Lik ya. Teluk. Papat. Dah, cukup. Ini saya ublek-ublek dulu sampai gulanya larut. Sambil melarutkan gula, Lik, saya memasukkan susu cair ya. Liliknya boleh menggunakan air biasa saja atau menggunakan santan. Boleh juga, banyaknya adalah 90 ml. Udah terus, kalau mencampurkan air di sini gulanya lebih cepat larut ya, Lik ya. Terus sekarang, Lik, saya masukkan tepung tapioka. Ini Liliknya boleh menggantinya dengan maizena. Banyaknya adalah 60 gram, kurang lebihnya 4 sendok makan, nggih. Terus ada tepung terigu, Lik. Tepung terigu yang saya gunakan ini sebanyak 1 onpas ya, 100 gram. Ini sambil diudek-udek alon. Oh ya, Lik, sambil menguplek-uplek ini saya akan memasukkan baking powder. Baking powder yang akan saya gunakan sebanyak setengah sendok teh. Tuh ya, kurang lebihnya segitu. Cemplung. Ini ublek maning. Ini diublek-ublek terus sampai si tepungnya nggak ada yang bergerindil. Ini harusnya tadi di ayaki lebih bagus ya, Lik ya, tapi saya bebeh lah. Sambil menguplek-uplek ini, Lik, sekarang saya akan memasukkan margarin. Ini margarinnya tadi sebanyak 1 sendok makan dan saya cairkan. Ini kalau Liliknya di rumah nggak ada margarin, ya silahkan gunakan minyak goreng saja, Lik. Sama saja ya, 1 sendok makan, banyak kayak. Dan lihat, Lik, adonannya ya. Cantik sekali, ini encer banget ya, nggak kental sekali juga nggak tuh ya, seperti ini. Terus selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau Liliknya nggak ada plastik segitiga ya gunakan plastik apa saja yang bersih. Terus nanti bagian ujungnya digunting sedikit ya, Lik ya, tapi yang kecil saja lubangnya. Langsung saja disuntek, Lik. Nah, ini nggak susah babar belas ya, Lik ya. Kalau nanti Liliknya mau bikin di rumah, bahannya juga sederhana. Kalau nggak ada ini bisa diganti itu, kalau nggak ada itu bisa diganti yang ono, begitu ya. Dan sekarang Liliknya harus memanaskan teflon, karena setelah ini kita akan masak menggunakan teflon ya, Lik ya. Ini, Lik ya, guntingnya kecil banget, hampir nggak kelihatan. Menggunakan api yang kecil, Lik, sekarang saya mulai nah, gini ya. Ini memang kecil banget lubangnya. Ini, Lik, kita memocorotkannya satu arah dulu ya. Setelah satu arah, kemudian kita, nah, dah, kalau udah satu arah, sekarang kita arah sebaliknya. Jadi bersilang-silang seperti ini, nggih. Tuh. Oh iya, Lik, ini nggak saya beri minyak sama sekali di wajannya ya. Pastikan wajan yang Liliknya gunakan anti lengketnya masih bagus. Dah, cukup. Terus ini kita biarkan dulu hingga mengering. Ini sepertinya sudah mengering, Lik. Jajal kita gulung ya, bisa nggak ini? Ah, mudah sekali, Lik, menggulungnya. Tuh, ya. Dah, jadi satu ini ya. Tuh, hasil akhirnya, Lik, cantik kan? Kita bikin lagi, Lik. Satu arah dulu ke sana, ke sini, ya.
terus nanti arah sebaliknya kalau ini sudah penuh. Sapi itu masaknya berapa lama sih? Nggak usah terlalu lama, Lik. Yang mandan cepetan saja ya. Misalnya sudah dituangkan adonannya, biarkan sekitar 10 detikan, terus kemudian langsung saja digulung. Kok cepet banget masaknya, apa mateng? Mateng, Lik. Karena kalau terlalu lama nanti justru akan kering. Kalau udah kering, susah digulung, remuk ya. Tuh, cantik hasilnya. Lik, adonan tadi jadinya segini, lumayan banyak kok. Tuh, ya. Terus selanjutnya ini akan saya beri susu kental manis. Kalau Liliknya nggak suka, ya nggak usah pakai. Sebenarnya saya juga nggak suka, cuman cantik. Nah, ya. Terus saya tambahkan susu kental manis yang coklat, Lik. Nah, kelihatan lebih berwarna ya, tuh. Cantik sekali, Jan. Biar tambah asoy, Lik, saya kucrut-kucrutkan sedikit seres ini ya. Tuh. Ini kalau anak-anak dah pengen banget ini ribut, langsung pengen makan. Enak, cuman tangan saya jadinya guder. Meses ya, Lik ya. Kalau untuk saya kemanisan karena saya menyiramkan susu kental manis, tapi kalau nggak disiram begitu ya penampilannya kurang cantik ya, Lik ya, kurang menarik anak-anak. Bagi Liliknya yang sekarang lagi mencari ide untuk jualan, saya rasa ini bagus untuk ide jualan, Lik. Cuman ya bahan baku disesuaikan dengan harga jualnya nanti ya. Misalnya Liliknya mau cuman jual 1000-an ya, saya rasa jangan menggunakan susu kental manis, jangan menggunakan margarin, diganti dengan minyak goreng dan santan. Kalau mau, kalau nggak mau pakai santannya, pakai air saja, nggak apa-apa. Tapi kalau mau jual harga premium ya silahkan gunakan bahan-bahan yang seperti si sapi pakai ya. Apalagi kalau mau menggunakan butter, bakal lebih enak lagi. Ini pun anak kedua, pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam blok-blok jus. Merah sekarang di kampung gak laku, sekilo 7000 perak. Dulu sempat 60.000, kalau pas 60.000, Lik Dira sempat merasakan harga itu enggak ya, Lik? Benar di tuku raulah bangun gak harga bibitan. Oh alah, gak mau, gak ada yang mau beli, gak boleh. Mau buat bibit, ternyata setelah panen berikutnya harganya 7.000. Kasihan deh lu.